Dari cabang olahraga renang, pemirsa, hingga Rabu kemarin belum berhasil meraih medali emas untuk kontingen Indonesia. Dari 6 nomor yang dipertandingkan, 3 perenang kita hanya meraih 1 medali perak dan 2 perunggu. Medali perak yakni oleh Azahra Permatahani dan perunggu masing-masing oleh Igede Siman Sidawarta dan juga Aflah Fadlan Prawira. Atlet renang Indonesia yang tampil di Clark City Aquatic Center belum dapat meraih medali emas bagi kontingen Indonesia. Perenang Singapura dan Filipina masih mendominasi gelar juara dalam perlombaan hari Rabu kemarin. Perenang Indonesia hanya meraih medali perak dan perunggu. Azahra Permatahani meraih perak di nomor gaya ganti putri dengan catatan waktu 2 menit 16,84 detik. Sementara perenang andalan Indonesia yakni Igede Sudartawa hanya memperoleh medali perunggu di nomor 100 meter gaya punggung putra. Medali perunggu lainnya diraih oleh Aflah Fadlan Prawira di nomor 400 meter gaya bebas putra.